Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan makan sapi ya, sambil melihat kondisi lingkungan sekitar. Baiklah, ikutin terus ya. Kita akan menuju ke kandang sapi ya. Perjalanan sekitar 50 meter dari sini. Nah, itu sudah terdengar suaranya. Ikutin terus. Nah, itu dia, sudah kelihatan. Assalamualaikum, sapi. Baru punya 2 ekor ya sobat. Kali ini rencana nanti beberapa bulan ke depan akan membeli lagi karena masih menabung. Baru punya sepasang sapi jenis Bali katanya. Kalau untuk di Sulawesi yang betina segini, tanduknya masih pendek, nggak tahu umur berapa ya. Ini harganya beli sekitar 2 bulan yang lalu harga 4.700. Kalau yang jantan ini tanduknya udah panjang, namun karena belinya kemarin masih sangat kurus 7.100. Kalau sudah gemuk sebenarnya ini sudah kisaran harga 8 juta sampai 8 juta setengah kalau sudah gemuk. Karena kalau sudah gemuk sudah bisa dipakai kurban yang jantan ini ya. Namun ini belum terlalu gemuk. Sudah lumayan, baru yang ini baru 1 bulan dibeli. Insya Allah nanti habis-habis lebaran Idul Fitri akan membeli lagi. Soalnya di Sulawesi harga sapi sangat mahal, jantan saja ya kayak merah ini kadang bisa 7 juta juga kalau lain pembeli. Nah, ini sengaja saya buat jaring anu ya, pagar streaming keliling ya. Sebenarnya ini pintu ini sebenarnya. Namun karena di sini rawan maling sapi ya, sehingga pintunya pun saya pagar dan saya masuknya pun lewat bawah ya. Tahu merobos lah. Sana tempat air minumnya sana. Di sana tempat air minumnya. Saya harus masuknya merobos karena nggak ada pintunya. Soalnya di sini sangat rawan maling sapi ya sobat ya. Seringkali sapi itu malam-malam itu dicuri, kadang bisa 3-4 ekor dalam semalam. Bahkan ada sebagian sapi yang kadang disembelih di tempat. Mereka malingnya membawa mobil, sehingga saya mempunyai inisiatif untuk memagar keliling. Nanti mungkin jika membeli lagi sapi baru saya buka ini pintunya ini. Kalau enggak mungkin saya potong dulu. Soalnya di sini sangat rusuh maling sapi. Sudah beberapa orang yang ditangkap, namun masih ada juga yang belum ketangkap maling sapinya. Semoga bisa segera ketangkap semuanya agar aman. Demikianlah sobat video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.